My first time menang. So hopefully not the last lah. Lepas ni maybe boleh menang lagi kan. To all my fans yang sentiasa support saya selama ni, thank you so much guys. Hello guys. Hello. You boleh buka emas tak kalau you nak? Boleh. Boleh. Kita dah jauh dah ni. Baru lah. Nampak sikit. Lega sikit. Boleh nampak berseri katanya. Hello. Alright, so Ben. Yes. Apa perasaan Ben bila nama dipanggil ke pentas tadi? Wow. Tak pernah imagine lah yang akan menang anugerah ni. So bila dipanggil tu, bila beritahu, oh Ben menang. Oh menang eh? Betul lah menang ni. Macam betul menang. Oh okay. This is your first time menang. My first time menang. So hopefully not the last lah. Lepas ni maybe boleh menang lagi kan. Jadi apa menurut you penyumbang atas kemenangan ni? I think penyumbang paling besar drama Sweet Dreams lah yang berlakon last year. So sebabkan drama tu like everyone knows me now kan. So and then dia naikkan lagi saya sebagai pelakon. Sebab saya pernah industri dah 8 tahun dah. So yeah, ni kira apa, patut menang lah. Yes, sangat berbaloi. Tunggu orang kata work hard lah. Selalu kerja keras, jangan and never give up man. Okay, then macam sekarang musim pandemic macam ni kan. Macam maybe before this, kalau pernah tercalon tu, you ada cara-cara sendiri untuk berkempen. Tapi sekarang ni kan, macam mana cara berkempen dengan norma baru? Online je lah. Sekarang ni buat IG live, buat IG story. Lepas tu banyak buat macam Zoom call dengan fans kan. So just macam meet and greet lah, tapi online. Adalah buat Zoom call tu? Ada, tapi buat macam apa, tak buat selalu lah. Buat sebulan sekali macam tu. Just like appreciate the fans lah. Rasanya all out lah sebab ada yang beli phone lah, ada yang serious? ada yang kan kalau beli phone tu dapat undi apa semua kan. So ada yang PM kata hari ni dah vote ban, oh esok dah apa, esok nak vote ban lagi lah. So macam terharu lah. Ya yeah, betul macam itulah lebih menghargai dia. Kalau pan ni mungkin lah saya nak buat macam gathering, buat gathering, buat tour lah satu Malaysia kan, mana jumpa apa supporters dari luar KL. Tapi hopefully kalau lepas ni bila habis pandemic ni, dapat travel, dapat buat gathering dan bank akan buat lah. Okay, itu janji eh. Janji. Pada menang ni. First time ni. Okay, jadi apa perkembangan baru band pula tadi? Sekarang band tengah shoot satu drama nama dia Sang Pewaris. Band main dua karakter. It's a twin lah, twin. Oh, okay. Satu karakter rambut panjang, satu karakter rambut pendek. Akan keluar minggu depan. Slot dah study, minggu tiga. So tak sabar lah nak tengok juga cerita tu. Jadi kiranya waktu tu shoot waktu rambut pendek, kemudian sambung waktu rambut panjang ke? Tak, pakai wig. Dah garang pakai wig. Tapi wig tu real lah. Nampak betul pendek waktu tu. Jadi okay, aku kongsi pengalaman berlakon dengan wig. Panas tu kan? Dia sakit kepala. Satu hari pakai wig tu memang sakit kepala lah. Lepas tu, sebab dia dua karakter yang berbeza. Jadi macam orang gila lah kat Z tu. Kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni. Sebab dua karakter kan. Tapi it's fun lah. It's a fun experience lah. That actually comes to wonder. Sebab macam twin tu macam mana kalau dia berada di tempat yang sama dengan situ sekeliling macam tu dengan keluarga kan? Kita ada same macam tu. So dia akan guna ada teknik call macam lock frame lah. So akan lakon. So nanti bila diorang editing apa semua, nampak dua orang kat situ lah. Jadi adakah ini salah satu watak yang mencabar bagi band? Ada lagi yang lagi susah pada ni? Rasanya ni yang paling mencabar lah sebab dia dua karakter. Lepas tu kena main at the same time. Sebab kadang-kadang macam okay, scene first jadi orang ni, second kena jadi orang tu. Lepas tu nak kena apa? Faham tak? Dia punya challenge dekat situ lah. But it's fun lah. Okay, alright. Itu saja Ben. Okay, thank you so much. Thank you so much dan tahniah atas kemenangan ini. Semoga boleh kekal lagi tahun depan. InsyaAllah, boleh. Okay, thank you so much, Ben. Thank you.